Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma kamala tofta fi akmatika du'unal utofa wa alautabika du'matika alal uduma wa alintama atahta ardika ka ilmika bima afako arshika wa ka'anat wa sawisa suduri kal alaniyati indaka wa alainiyatil kaulika siri fi ilmika wan kodakulu syai'in li adumatika wa kodu akulu zisul duni li suldunika wa soro amru dunya wal akhirati kulhu biyadika ijali min kuliha min ijbatu awam saitu fihi farojan wa marojan Allahumma ina afawaka an zunubi wa taja awazaka an khotiati wa sitroka ala kobihi akma'ali atmini an as'aluka ma'ala astaujibuhu minka mimako syartu fihi adhuka aminan wa as'aluka musta'anisa wa inakal musinu ilaya wa anal musihi ila nafsi fima baini wa bainaka tatawadadu ilaya bini matika wa atabagodu ilaika bil ma'ashi walakinat si kota bika hamalatni alal jara akati alaika fakuk bifadlika wa isa'anika alaya inaka anta tawaburohim wa sololohu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim. Yang artinya, wahai Allah, sebagaimana engkau telah berlemah lembut dalam keagunganmu melebihi segenap kelembutan, dan engkau maha luhur dan keagunganmu melebihi semua keagungan, dan engkau maha mengetahui terhadap apa-apa-apa yang terjadi di bumi sebagaimana engkau maha mengetahui apa-apa yang terjadi arsimu, dan semua yang telah terpendam merisaukan hati adalah jelas terlihat di hadapanmu, dan segala terang-terangan diucapkan adalah rahasia yang terpendam dalam pengetahuanmu, dan patuhlah segala sesuatu pada keagunganmu, dan tunduk segala penguasa di bawah kekuasaanmu, maka jadilah segenap permasalahan dunia dan akhirat dalam genggamanmu, maka jadikanlah segala permasalahanku dan kesulitanku segera terselesaikan dan termudahkan pada pagiku atau soreku ini. Wahai Allah, kumohon maafmu atas dosa-dosaku, dan kumohon pengampunanmu atas kesalahan-kesalahanku, dan kumohon tabir penutupmu dari keburukan amal-amalku. Berilah aku dan puaskan aku dari permohonanku sebenarnya tidak pantas diberikan padaku karena kehinaanku. Kumohon padamu keamanan, dan kumohon padamu kedamaian bersamamu. Sungguh selalu berbuat baik padaku, sedangkan aku selalu berbuat buruk terhadap diriku atas hubunganku denganmu. Kau ulurkan cinta kasih sayang lembutmu padaku dengan kenikmatan-kenikmatanmu, sedangkan aku selalu memancing kemurkaanmu dan perbuatan dosa. Namun kuatnya kepercayaanku padamu membawaku untuk memberanikan diri lancang memohon padamu. Maka kembalikanlah dengan anugerahmu dan kebaikanmu padaku. Sungguh engkau maha menerima hamba-hamba yang menyesal dan engkau maha berkasih sayang. Dan solawat serta salam atas Sayyidina Muhammad serta keluarga dan limpahan salam. Dan segala puji bagi Allah pemilik alam semesta.